Hah? Mana? Kecil. Siapa? Masa nggak tahu teman? Biar orang salah terus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Penbur Fishing. Kita akan kembali mancing lagi, teman. Tapi sedihnya spotnya kena racun. Saya tadi cek ke bawah, karena pada mati anak-anak ikan. Saya akan coba naik ke atas lagi. Tapi saya sih, teman, tapi mudah-mudahan sambarannya lah mati itu. Kita selusi ke atas, oke, bro. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Ya, mudah-mudahan ada sambarannya, kita lanjut ke naik atas buah. Salam satu hobi saya, Penbur Fishing, Kabupaten Sudan, Kalimantan Tengah. My trip, my strike. Selamat menyaksikan. Saya akan coba pasang bubuk aja. Lubang 10 nih. Saya akan coba pasang di sini. Apa spot habis kena putas nih. Karena banyak matian sih. Lupa saya jadi apa, sawit tadi. Saya akan taruh di bawah nih. Lah. Tawon kok sampai kamu sang itu tahun kelas ya. Gantung. Aja len mah bata kerengi kantong macam tempe sang putas aja len tah. Kantong ini kantong apa? Kali kantong ada pelak tempe lanjut di kantong. Ya. Tunggu. Nanti pulang baru kita angkat lagi bubunya. Kita tinggal kamu sini. Nanti kita pulang. Malai sudah muncul. Banyak matian nih, Wak. Kita lihat ke atas lagi, coy. Sampai mana nih? Strike, cuy. Aduh, lepas, cuy. Aduh, gila kah, cuy. Aduh, sangkut, cuy. Sarang toman, cuy. Sangkut. Aduh, kacau. Mungkin mau turun kita nih. Pasir, sambar dari samping sambarannya. Oh, no, lepas deh. Dari belakang kena, dari samping. Coba sini lagi. Nah, ini aku mancing nih.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada sambaran. Alhamdulillah. Masih ada sambaran. One cast, one strike. Alhamdulillah, cuy. Meskipun putus apa kena racun, masih ada sambaran rasa cintanya nih. Alhamdulillah, makin ke atas. Terus belum apa-apa kamera nih. Baru sekali lempar langsung disambar, mau sedang. Saya sambil ini, sambil naik lagi atas, naik atas. Apa habis kena racun sungainya? Ini masih ada mau nyambar, alhamdulillah lah. Oke, cuy, lanjut cuy. Terus ada orang lagi. Nah, saya lihat ini. Ada? Luaknya. Ada? Apa? Toman? Toman? Hah? Toman? Itu kak? Hah? Mana? Kecil. Gimana dong? Siapa Toman dia? Masa gak tau Toman? Toman jar orang. Jar orang salah terus. Yang siapa dari mana? B3. Dari puskesmas sama Agus tuh. Wih besar deh. Keren tuh. Kecil nih. Dihidupin. Dihidup. Dihidupin. Dihidupin apanya? Emang hidup kok. Enggak, maksudnya ditaruh di kolam itu loh. Iya, kalau sampai rumah masih hidup. Umpan apa? Apa aja ada. Hah? Ulat ada, cacing ada. Mana dia mau makan cacing, teman? Ayam. Ayam ada. Oh, ayam. Ayam. Semua ada. Ayam ada. Maulah. Kalau dia lagi lapar. Angkat bubuk payung. Ini kita pasang lagi. Udah penuh ikan dah. Udah penuh belum? Oh, di bawah. Bismillah. Wah, tuh. Gila gak tuh? Gila gak tuh ini, guys? Ini pasang lagi ikannya, mantap. 1 kiloan 2 kilo banyak lah, ada banyak, amat banyak, pokoknya amat banyak. Joss nih bubuk payung, mantap. Wih keren cuy. Kita buat dulu ambil. Tipnya kita cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah ada sekali dua kali sambaran dan satu ekor lendir temannya. Karena apa musibah lah sebilang sungainya diputas, diracun, diikat pada matian. Sedih saya tuh. Tapi ini saya pasang bubuk untuk makan toman di rumah. Banyak hasilnya. 2 jam saya tinggal ke atas. Oke bro, yang masih suka jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kayaknya agak 2-3 hari lagi baru kita kesini lagi. Biar air putusnya pada enggak ada. Baru kita kesini. Jangan lupa like, comment, subscribe, bro. Salam satu hobi dari saya, Pandu Fishing Kabupaten Sulawesi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My trip, my trip. Sampai jumpa di spot selanjutnya.